Halo, assalamualaikum sobat Melan. Di video aku kali ini, aku mau kasih tutorial ke kalian bagaimana sih caranya bermain aplikasi VTube untuk para pemula yang baru saja diverifikasi akunnya. Oke, kita mulai. Kita buka aplikasinya. Oke, di sini belum sama sekali dimainkan dan kita cek terlebih dahulu apakah akunnya sudah benar-benar diverifikasi. Oke, di sini yang hijau kita klik. Nah, di sini tertera bahwa akun ini sudah diverifikasi, yang artinya kita sudah bisa mulai bermain aplikasi ini. Oke. Nah, di sini setiap kali kita mau bermain, kita terlebih dahulu untuk absen, yaitu reward harian. Di bagian sini kita klik. Nah, ya. Di sini tanggal 25 kita check-in. Kalau sudah check-in pasti akan berubah warna seperti ini. Klik check-in. Nah, check-in sukses. Maka berubah warna. Oke. Berarti kita sudah login. Untuk check-in selanjutnya, setelah ini, berhubung di sini aku adalah member baru, yang berarti sebelum memulai misi ini kita harus mengaktifkan misi gratisnya terlebih dahulu, yaitu ada di sini, bagian sini, bagian mission, kita klik. Oke, seperti ini. Nah, di bagian sini yang di tengah, yaitu misi saya, kita klik seperti ini. Nah, di sini ada misi gratis. Nah, bagian sini kita diklik aja bagian sini. Nah, terlihat seperti ini. Kita aktifkan, klik aktif. Nah, seperti ini, mission aktif. Jadi di sini misi gratisnya itu berlaku selama 40 hari ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya di sini. Nah, di sini langkah selanjutnya kita adalah menyelesaikan 10 misi, yaitu menonton iklan yang berdurasi 5 detik sampai 10 kali. Nih, di sini kan aku belum nonton sama sekali, jadi langsung aja kita mulai. Klik beranda. Nah, seperti ini. Nah, kita cari iklan yang ada tulisan ADS-nya. Oke. Jadi kalau iklan seperti ini yang tidak ada tulisan ADS-nya, jangan diklik ya teman-teman. Karena apa? Karena percuma aja, kita nggak bakalan dapat poin apapun dari iklan ini, karena yang seharusnya dicari adalah iklannya nih, seperti ini. Nih, ada tulisan ADS-nya, kita klik. Oke, tunggu sampai 5 detik. 2, 1. Selesai deh. Sebentar banget kan, cuma 5 detik. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini sudah berubah. Ada 1 dari 10, berarti misi aku tinggal 9 misi lagi. Oke. Yang baru masuk di sini baru voucher belanja doang dari login absen tadi. Nah, sedangkan viewpointnya belum masuk, karena viewpoint akan masuk setelah kita menyelesaikan 10 misi ini dan mengklaim voucher tersebut, baru deh bakal masuk ke viewpoint yang ini. Oke. Dan untuk menonton iklan selanjutnya, kita harus memberikan jeda selama 10 menit ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai menjeda selama 10 menit, baru deh kita bisa menonton iklan berikutnya seperti ini. Tadi kan aku ini sudah aku beri jeda selama 10 menit lebih ya. Nih, di sini aku baru nonton satu iklan dan di sini aku coba untuk menonton lagi. Cari iklan yang ada ADS-nya lagi ya. Nih, seperti ini.
kita tunggu. Kalau nggak kita jeda 10 menit, nanti percuma aja teman-teman, nggak bakal masuk nih. Nah, kalau ini kan udah masuk, seperti itu ya. Nah, kalau misinya udah selesai, yaitu nih, aku di sini sudah nonton sampai 10 iklan. Jadi, tinggal kita claim aja nih di sini ya. Claim. Nah, di sini masukin kode captcha tersebut. PZLW ZPZRW. Oke, kalau udah konfirmasi. Nah, kalau nih di sini kan sudah sukses ya. Oke, kita refresh. Viewpointnya bakal ada 0,3 sebentar. Itu. Oke, jadi sudah masuk ya. Seperti itu tugasnya. Oke, sekian, terima kasih.